Hari-hari susah banget headshot bang, solusinya dong. Nah ini dia solusi sensitas pengaturan DPI. Copot, tanpa adanya DPI, kalian gak perlu yang namanya susah-susah mengatur sensitas. Pastinya gampang banget headshot, sekali tarik nih lihat. Copot, ada musuh belakang. Copot, ayo mau copotin lagi. Ya, kalian tinggal tarik dikit aja gitu boy ya. Wah, langsung copotin musuh coy ya. Sangat mudah sekali ya kan. Ini musuh ini satu squad kayaknya nih. Yang temennya di depan nih. Oh, pasti ke sini dia, coy. Oke, kita ke atas nih, naik. Nah, enak nih di high ground nih. Wah, ada di bawah gua nih. Santai lu gak sih? Nah, gitu dia. Copot, boy. Nice, kena satu. Ini temennya. Ayo, mau copot lagi, Bang. Sini. Aduh aim, Bang. Wah, lu salah orang, Bang. Kita end dulu. Ah, satu orang lagi ya. Tadi satu knock. Kita end dulu. Oke, kita umpan. Jangan di end dulu satu lagi. Nah, biasanya nge-repap nih. Eits, Bang. Tunggu dulu santai. Weh, kira mau ada aim. Boleh sini ada aim. End dulu coy, seperti biasa. Agak jauh, takutnya dia dua lagi guys. Nah, ayo panik gak kamu? Panik gak? Ayo panik gak? Lah kabur deh cuy. Ya udahlah kabur aja gitu ya. Jangan balik-balik lagi ya. Kalau balik lagi sih copot kamu dek. Oke, dia kabur cuy, bener-bener kabur deh ya. Iya, gak usah khawatir kalian susah buat headshot pakai pengaturan set Android ini. Gak perlu pakai DPI ya. Enak banget. Lah, balik lagi dia coy. Mau copot dia. Lah, ngapain kamu dek? Ini dia sensitivitasnya ya guys ya. Langsung gas gun. Nah ini kita pakai 60Hz seperti biasanya ya guys. Biar gak nge-lag. Karena Free Fire tuh gak terlalu berat sih menurutku. Ada game-game yang berat. Tapi ya Free Fire tuh ringan ya. 60Hz aja cukup. Nah buat sensitivitas tanpa DPI ini enak banget. Hasilnya di 150-an ya cuy. Enak pol banget boy ya. Nah buat settingannya seperti biasa. Yang simple, padat, jelas, dan sompan santuy gitu ya. Yang penting gak bikin nge-lag HP kalian. Sekali tarik langsung copot gitu ya. Ya solusinya ya settingannya itu gak perlu banyak animasi visual yang tidak ada gunanya gitu ya. Nah di sini buat custom HUD-nya di sini kalian bisa gunain buat drag shoot ya di 44 ke 56 ya segituan lah, 44 ke 55 lah ya. Buat di pepeng shoot-nya kalian bisa diatur di 29 ke 36. Cocok banget dah, kalian tinggal di atur-atur aja mau segimana, jangan kebanyakan di posisi itu aja ya guys ya. Nah buat set Android-nya yang kalian tunggu-tunggu pastinya ya, yang ingin gunain set Android-nya kalian scroll aja ke bawah opsi developer ya, animasi transisi yang paling penting ini satu-satuin semua. Nah DPI-nya di 411 tanpa diubah sama sekali, ROG 411 jadi tanpa adanya DPI ya cuy. Tapi kalau mau jago mah join membership aku si Regar bro, dicek pin komen di atas, cek link di deskripsi juga ada. Jadi buruan gaskeun join member, langsung copatin musuh itu mudah ya guys ya. Yang mudah tuh sebenarnya ya guys ya, sensitivitas Agus Siregar ya lupa pastinya ya guys ya. Thank you.
Oke guys, ini dia buat selanjutnya set Androidnya. Wah, gimana guys? Keren nggak? Nih, kita hampir mau 20 kill gitu ya. Copotin pala musuh gitu ya. Nggak anti-intinya gitu. Mau musuh jago, musuhnya satu squad, dua squad. Alah, mak. Jang, ini dia. Kalian bisa lihat tanpa adanya cut ya. Enak banget nih cuy. Kalian bisa menyaksikan kejagoan saya yang bener-bener ya guys ya. Tidak fake. Ini real boy ya. Ini rank juga boy. Jadi mengerikan ya. Jangan lupa di like, subscribe, dan di share biar teman-teman kalian semua pada jago pastinya ya guys. Selain sensitivitas ya, kelincahan, kejagoan, mekanikal, semuanya itu perlu dipelajari. Bisa join member Agus Siregar, bisa nonton video-video yang lainnya ya guys. Jadi buat kalian semua yang pasti mau belajar ya, selain servitas, kalian juga harus belajar yang tips yang lainnya. Jadi wajar kalau kalian nggak jago-jago karena cuma servitas doang mah belum jago. Jadi cari video-video yang lainnya buat belajar, oke? Okay?